Nyak, panggilnya aja kata Nyak Korla ya. Nyak kok. Nyak itu apa Nyak? Nyak itu kayak bunda. Ya bundanya aja deh, Nyak aja. Kalian jangan panggil bunda, sekarang panggil Nyak Korla ya. Nyak Korla. Nyanya. Panggil bunda Nyanya. Panggil aku Nyanya. Nyanya itu artinya apa? Bibi, bunda. Oh, jadi itu aja. Daripada bunda panggil Nyanya. Panggil bunda sekarang Nyanya, jadi Nyanya Korla ya. Nyanya. Nyanya Korla, cantik Nyanya ya. Cantik kan Nyanya ya. Udah enggak usah panggil bunda deh. Biasa aja gitu, Nyanya sekarang. Panggil aku Nyak Korla tadi katanya. Nyanya, iya. Nyanya. Kalau ya, jelek. Nyanya. Nyanya apa maksudnya gimana? Ya kayak mama. Kecil ya. Korla. Nyanya gue. Nyanya. Panggil sekarang Nyanya, jangan bunda Korla, Nyanya Korla. Itu nama gelar bunda. Kena bunda udah ditinggal di Aceh. Panggil bunda Nyanya. Ya. Nyanya ke nyanyun. Jangan cut itu nggak boleh sembarangan. Coy. Nanti bisa emang keramat ya nama itu ya. Wah, itu kan marga. Kayak mana tuh ya keturunan. Mereka tuh keturunan. Jadi kalau ada orang sok-sokan buat nama cut, bunda, anaknya bayi dia bukan cut, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cut, cucu. Tapi ada sekarang gitu yang pakai nama-nama cut. Banyak. Itu nggak boleh. Cut, Teku, Said, Syarifah, itu orang Aceh keturunan memang. Mahkota di kepala itu. Iya. Nyanya. Panggil aku Nyak. Ya, Nyak Korla. Nyanya Korla. Iya, Nyanya Korla ya. Cantik itu loh. Nyanya Korla gitu ya. Kalau Bunda Korla kan udah biasa bunda-bunda ya. Bunda Latifah gitu. Udah tadi aku nengok ke panas. Kau nyuruh aku panas-panasnya enggak. Udah aku masukkan semua story, enggak mau aku. Panas aku tahu kau, udah mandi dingin aku. Minta sama bunda kan, bunda berkebun bunda gitu. Metik cabe bunda, bawa gerek bunda, pakai topi, bilang terus. Enggak mau aku capek, panas sekali. Entar aku capek. Nanti aku. Ya, ini belum mayat. Mana ada ubi? Oh, ini mayat. Ini mana ada ubi? Enggak ada ubi. Itu mayat tuh. Nyanya Korla, iya sayang. Nyanya Korla. Nyanya. Jangan bilang nyanya. Nggak ada arti kalau nyanya. Iya. Kayak mana? Tulisannya kayak mana? Nyanya. Nyanya Korla. Pakai nyanya, jangan nyanya. Nyanya. Nyanya, kalau nyanya memang lemek memang. Coy. Panggilnya nyanya Korla ya. Itu bahasa Aceh artinya bunda. Nyanya. Cantik kan namanya Nyanya gitu kan. Nyanya gitu. Kalau bunda kan udah basi banyak kali bunda. Bunda kali bundaran. Panggil Nyanya Korla. Sesuai dengan wajahku kan Nyanya gitu kan. Soima kemari sayang, anak bunda. Kok cabut? Anak Nyanya sini anak. Soema anak Nyanya, kemari sayang. Nyanya tunggu di sini, Nyanya. Cantik Nyanya ya. Nyanya aja deh. Ya, Nyanya ya, panggil aku Nyanya. Nyanya Korla itu apa bunda? Itu artinya ibunda dalam bahasa Aceh. Nyanya ya. Sebab aku ada darah Aceh. Panggil Nyanya Korla ya. Nyanya. Panggil Nyanya Korla ya. Ayo dong bun berkebun. Oh kata masih bunda lagi. Udah apa namanya. Boleh panggil bunda, boleh panggil nyanya. Nyanya Korla mari berkebun. Enggak capek aku berkebun. Mau ngapain aku berkebun. Kena pupuk nanti aku. Udah petik cabe. Enggak ada, nanti enggak dapat sinyal. Enggak dapat sinyal. Nanti nge-lag. Udah sampai sini mentok, enggak bisa ke sana lagi. Entar nge-lag. Nge-lag nanti, nge-lag. Iyalah. Nyanya. Panggil aku Nyanya. Nyanya Korla.
Iya, ada sih. Nyanya korla nyak, iya. Nyak berkebun yuk. Nyak bukan nyak, nyanya. So Emma jangan nyak. Dua, nyanya. Kok nyak pula? Nyak, nyanya. Gunung berapa ini sudah banyak? Kau enggak mandi-mandi kalian ini ya? Apa pertanyaannya? Gak lama, gak lama lagi sekarang kalau mati apa punya uang. Gak lama sekarang kalau mati apa pun udah banyak uangnya pun. Iya banyak duit, alhamdulillah sayang ya. Aku ngelap suka-suka hatiku ya, dan dulu juga gitu. Sejak kapan aku ngelapnya suka, gak lama gak suka-suka hati aku lah ya. Dulu aku juga ngelap begitu, kalau aku bosan aku matikan lapku. Gak penting aku mau berapa ribu penonton, kalau aku udah bosan aku matikan ya. Ada apa urusan dengan duit? Jangan kesana-sana arah kau ya. Jangan kesana-sana arah kau. Ya. Jangan kesana-sana arah arah ngomongnya. Oh bunda sekarang labnya gak banyak karena banyak duit ya. Alhamdulillah banyak duit. Tapi karakter aku live memang seperti itu. Kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Kadang-kadang secepat kilat. Ngerti gak? Kok ditanya pula kadang lama? Kadang-kadang berjam-jam. Ya. Kadang-kadang 50 jam. Ya. Sampai kiamat lagi aku live, aku lagi mau live-nya. Kalau lagi bosan lah, bosan lah. Masa dipaksakan, ada-ada aja pertanyaan kau. Jangan ada-ngada ya. Ya, nanti aku tusuk kau pakai rencong, mau. Aku ini nyak-nyak. Ya, aku ini nyak-nyak Aceh. Aku ini, aku ini nyak-nyak Aceh. Pek aku tusuk kau nanti. Mau. Dimake. Mau dimake. Hah? Mau dimake sama nyak-nyak. Ambil Mahardi dulu, obat batuk. Mau dimaki sama nyanya, hah? Mau dimake sama nyanya, hah? Muke. Mati si marahnya orang cuma. Mau mati kamu, hah? WiFi bunda mana bunda? Ini ada udah. Mau dimake sama nye, hah? Ape kau make kau nyenye? Padahal nek mah Aceh. Kalau kalau maki kayak mana bahasa Acehnya? Maki. Kalau maki kayak mana ngomong ku maki kau ya gitu? Enggak bilang aja, bilang buat bedaha gitu. Iya, batu bedaha. Buat pilek bedaha gitu. Bunda puasa. Puasa. Puasa lah. Mau puasa tinggal berapa hari lagi, masa enggak puasa? Iya. Pokoknya bunda lebarannya di Medan. Ya. Aku mau sholat di Masjid Raya, insya Allah. Di Masjid Raya, insya Allah. Ya, buat anak-anak bunda di Medan, aku mau sholat di Masjid Raya. Ya. Oni bilang. Jangan eboh tapi ya. Oni bilang. Ah. Eh, jangan macam-macam mulutnya kayak pakai aku kepok aja. Aku ini nyanyi Aceh, ya, ya, nyanyi Aceh, nyanyi Aceh, bunyi, ya. Panggil bundanya Aceh, nyanya. Bunda enak ya lebaran mudik ya dong. Ku carot bunda, ku carot kah? Ku carot. Oh ku carot. Ku carot. Apa namanya? Ku carot. Tadi siapa yang komen itu? Ku carot. Iya. Ku carot kau ya? Hah? Ku carot kau. Carot. Ku carut. Hah? Kayak ku carot ya? Kek ku carut kek. Kek ku carut kah? Ye? Ku carut kah? Jangan sampai ku carut kah? Belur bunda, bunda kalau rambutnya rapi bagus, bunda di musola aja ya. Bunda cantik, definisi menikah hidup yang sungguhnya. Apa maksudnya ini? Coba baca komen lah. Kek carut K
kah atui kan apa itu? Tenak bisa juga nih. Tenak. Tenak tapi kasar. Tenak. Tenak itu apa? Bahasa sama apa? Juga maki cuma ini. Lebih. Tenak kasar. Gitu. Jadi cantikan itulah. Karut tenak. Jangan sampai ku tenak kau ya. Jangan sampai ku tenak keh. Keh ku tenak kau teh. Gitu oh, sama Abian eh. Nyanyak Korla, nyanyak Korla. Pe pake bunda, me pake bunda. Bun apa itu maksudnya? Eta. Emang bahasa Aceh tulisannya beda gitu ya? Iya, susah lah bacanya kalau kayak gitu. Tau nak sama dengan carot. Bunda nyak, nyanyak. Bunda lubang hidungnya gak sama. Masa sih gak sama? Sama lah. Bodoh kau. Sama lah kayak gitu ya Allah. Eh wanita ada tahu. Bunda asik banget orangnya ya. Pokoknya tenang di sini alamnya. Endong. Di sini alamnya tenang, ya. Tenang bener. Alamnya tenang, ya. Di sini alamnya tenang, indah banget. Pemandangan indah, ya. Alamnya tenang, ya. Apa? Behaba, apa artinya itu? Coba teman. Namanya behaba. Behaba. Terus kabar baik gimana? Habaget. Ada. Habaget. Ya. Habaget, kayak bahasa Jerman. Habaget. Habaget. Behaba, behab, behaba, bahaget. Behaba. Behaba. Tuh. Yuda. Behaba. Habaget. Habaget. Ya. Behabaget. Masa apa? Nunda kafir. Masak apa? Bahaba, baget, bahab, aduh, cakap kaku. Bahab yang babet, bahaba, baget. Cantik kali pemandangannya. Bahaba, baget, bahaba, baget, bahaba, baget.